Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan hidayah, dengan taufik dan pertolongannya amal ibadah bisa dikerjakan dan bisa disempurnakan. Hadirin yang Allah muliakan, kita harus terus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah itu tidak berhenti-berhentinya kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Hadirin Allah muliakan, maka PR kita adalah banyak-banyak bersyukur, lalu banyak-banyak beristighfar. Karena mau sehebat apapun kita bersyukur, pasti kita lalai. Jangankan bersyukur, ngitung aja gak berhasil. Menghitungnya aja gak berhasil. Maka marilah kita banyak-banyak bersyukur dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Dan diantara yang harus kita syukuri, tentu saja nikmat iman, nikmat akses untuk mendekat kepada Allah, nikmat hidayah, dan nikmat aman, nikmat nyawa, nikmat aman, nikmat bisa beraktivitas. Itu adalah nikmat yang menjadi PR besar kita pada hari kiamat nanti, karena kita akan ditanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar itu. Dan semoga Allah menjaga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru-guru kita, ulama-ulama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umat dan menolongnya, khususnya saudara-saudara kita yang terzalimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan mereka semua kesabaran dan pahala yang berlimpah. Dan semoga yang wafat diberikan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke Al-Allama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria, terbiasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sedang membahas bab baru, bab memuliakan ulama, ahli ilmu, memuliakan orang-orang senior, orang-orang tua, orang-orang yang punya jasa, punya keutamaan, punya kedudukan, dan memprioritaskan mereka, lalu
mengangkat kedudukan dan majelis mereka dan menunjukkan hal itu semua. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuka dengan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Az-Zumar ayat keberapa? Ke-9. Ayat itu dibuka dengan firman Allah atau firmannya, amman huwa qanitun ana al-layli sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah kalian wahai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, atau ke orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Rabb-nya. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sebagaimana emangnya sama orang musyrik dengan orang yang bertauhid, orang yang bermaksiat dengan orang yang beribadah? Sebagaimana emangnya sama orang gak ngerti dan orang yang ngerti? Jadi hadirin Allah muliakan, gak sama. Hadirin Allah muliakan, jelas berbeda. Dan yang bisa mengerti dan mengambil pelajaran adalah orang-orang yang punya akal. Jadi yang mengerti ini hanya orang yang punya akal. Dan yang punya akal gak mengerti ini. Hadirin Allah muliakan, kita kemarin sudah bicara beberapa hal tentang ayat ini. Mari kita kembali duduk sejenak untuk merenungkan ayat ini, karena ayat ini banyak sekali manfaat dan pelajarannya. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbihi qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Hadirin Allah muliakan, sebagian para ulama menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa al-intifa' bil amal innama yahsul idza kana al-insanu muwadhiban alaih, mendapatkan manfaat dari amal yang kita kerjakan itu baru kita dapatkan jika kita konsisten dan kontinu. Para ulama mengambil dari kata qanit itu, amman huwa qanitun ana al-lail. Sajidan wa qa'ima. Jadi kata qanit itu menunjukkan kontinuitas, menunjukkan konsisten. Makanya sebagian ulama mengatakan wa dzalika yadullu ala anna al-amala innama yufidu idza wadhaba 'alal insan. Kita baru bisa merasakan
manfaat yang besar dari amal apabila kita konsisten dan senantiasa mengerjakan hal tersebut. Kalau enggak, maka sulit mendapatkan manfaat dari amal yang kita kerjakan. Gitu. Olahraga aja lah, hadirin. Kita mendapatkan manfaat dari berenang itu ketika berenangnya berapa kali sekali? Setahun sekali. 2 tahun sekali. Ya gak ada apa. Anda dapat manfaat dari berenang kalau Anda konsisten berenang. Continue ketika berenang. Lari gitu. Atau ke gym. Kapan kita dapat manfaat? Kalau konsisten. Kalau gak konsisten ya percuma. Cuma dapat pegel-pegelnya doang. Kita dapat manfaat dari makanan yang bergizi secara maksimal kapan? Kalau konsisten makan bergizi. Kalau cuma sekali setahun ya gak bisa. Makan daging atau makan protein yang bagus, makan telur setahun sekali, ya udah. Kita baru dapat manfaatnya kalau konsisten. Makanya kan manthabata nabat. Barang siapa yang konsisten di satu titik, dia akan tumbuh. Dan dari sini sekali lagi harusnya membuka mata kita, hadirin Allah muliakan, bahwa memang Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang terbaik. Sebagaimana surat Al-Isra, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan ke jalan yang terbaik, ke jalan yang paling bagus. Bayangkan hal seperti ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan dikaji oleh para ulama, bahwa Anda atau kita tidak akan mendapatkan manfaat secara jelas, secara signifikan dari amalan atau hal positif atau kegiatan positif yang dikerjakan kecuali konsisten. Kecuali konsisten. Kecuali konsisten. Makanya kajian yang paling bermanfaat, kajian rutin. Kajian yang bermanfaat adalah kajian rutin. Kalau kajiannya bolong-bolong berat, bisa dapat manfaat. Tapi kalau ingin berubah, kalau ingin jauh jadi lebih baik, kalau ingin diberikan taufik oleh Allah SWT dengan maksimal, kajian yang konsisten. Dan bukan hanya kajian rutin, kita pun datangnya konsisten. Jangan cuma kajiannya aja rutin, kita datangnya bolong-bolong. Alhamdulillah kalau aku sih ikut kajian rutin, tapi ya aku yang bolong-bolong. Ya andanya juga datang rutin, karena itu yang mendapatkan manfaat. Hadirin Allah muliakan. Lalu pelajaran yang berikutnya yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa
Allah juga menyampaikan tentang keutamaan ilmu, fadilatul ilm, keutamaan ilmu, sehingga orang yang berilmu gak mungkin bisa disamakan dengan orang yang tidak berilmu. Jadi ini menunjukkan keutamaan ilmu. Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan banyak pihak. Jadi tabiat manusia itu pengen dapat keuntungan yang gak didapatkan pihak lain. Ingin dapat privilege. Ingin dapat mazaya kalau bahasa Arab. Nah kalau Anda ingin itu, maka Anda harus belajar. Anda harus punya ilmu. Karena Rabb kita subhanahu wa ta'ala mengatakan, Kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang punya ilmu dengan orang yang gak punya ilmu? Beda. Dan kita tahu penekanan dalam bab ini akan disikapi beda. Artinya Allah perintahkan umat untuk menyikapi orang yang berilmu dengan cara yang berbeda dengan orang yang punya ilmu. Bukankah itu menunjukkan kemuliaan ilmu, ketinggian ilmu, kedudukan ilmu? Sehingga Allah perintahkan kita untuk menyikap yang punya ilmu dengan cara yang berbeda. Itu poin. Nah setelah ilmu punya kedudukan, baru para ulama menjelaskan bahwa ilmu pun bertingkat-tingkat keutamaan dan kedudukannya. Tidak ada, tidak di satu level. Terus apa parameternya? Ulama menjelaskan parameternya tergantung apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Karena ulama punya kaidah, inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Kedudukan ilmu itu tergantung kedudukan yang dikaji dan dipelajari dalam ilmu tersebut. Makanya ulama mengatakan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu ilmu tentang apa yang Allah cintai dan ridhoi, dan ilmu tentang apa yang Allah tidak sukai dan Allah benci. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Aziz, Al-Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Yang Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih besar dibanding Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu ilmu apa yang paling mulia, maka ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ilmu tentang produk benda disamakan dengan ilmu tentang Allah? Kan gak mungkin, hadirin. Itu mustahil. Dan ini menuntut kita sekali lagi untuk membedakan sikap kita sesuai dengan kedudukan ilmu tersebut juga. Jadi itu tadi, kan kita harus memuliakan orang yang berilmu, orang-orang senior, orang-orang tua, dan orang-orang punya kedudukan. Nah mereka pun bertingkat-tingkat juga gitu. Semua orang lapangan ngerti. Semua
orang yang bergaul paham, yang bersosialnya ngerti. Orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat itu bertingkat-tingkat. Para senior itu bertingkat-tingkat. Yang punya ilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah benci itu. Itu yang paling pertama harus kita prioritaskan sebelum yang lain. Sebelum yang lain. Itu hal penting. Jadi waktu kita ini terbatas, hadirin. Tenaga terbatas. Kecerdasan kita juga terbatas. Kesehatan kita terbatas. Fisik kita terbatas. Maka kalau harus belajar, maka prioritaskan yang paling tinggi, yang paling mulia. Di samping kita tetap beraktivitas sesuai dengan bidang kita masing-masing. Karena sekali lagi, itu yang akan mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Yang mengangkat kedudukan kita di dunia dan akhirat. Dan pelajaran terakhir pada kesempatan kali ini, hadirin sekalian, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan beramal. Lalu setelah berbicara tentang beramal, Allah menjelaskan tentang ilmu. Coba lihat, amman huwa qanitun. Apakah sama orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri? Yang kita jelaskan qanit itu artinya bukan hanya beribadah, tapi konsisten dalam beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, serta dia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-nya. Itu tentang apa? Tentang amal. Lalu setelah tentang amal, kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Jadi Allah langsung ngebahas poin lain tentang ilmu. Karena sebagian para ulama, ini adalah sebuah pesan penting bagi kita. Anna kamalal insan mahsurun fi hadainil maqsudain. Bahwa kedudukan dan kesempurnaan manusia itu ditentukan oleh dua hal ini. Ilmu dan amal. Nah, itu. Ilmu dan amal. Yang membedakan, yang mendapatkan keuntungan maksimal, atau yang akan mendapatkan penyikapan yang berbeda di dunia dan di akhirat, itu ditentukan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Makanya kita sudah jelaskan kemarin, sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dalam arti bukan lalai ya, bukan khilaf, sama manusia khilaf, tapi memang gak punya niat, gak punya semangat, gak punya upaya untuk mengamalkan ilmunya, hanya mengandalkan ilmu, teori, ucapan, retorika, atau ceramah, tapi gak diamalin. Dan gak berusaha diamalin. Maka itu dikategorikan yang berilmu atau tidak berilmu. Tidak berilmu, kata para ulama. Itu sama kayak orang awam. Kenapa? Karena untuk mendapatkan keutamaan, Anda dan kita semua harus menggabungkan antara ilmu dan amal. Kesempurnaan itu ditentukan ilmu dan amal. Ditentukan ilmu dan amal.
ingatlah, PR kita bukan ikut kajian saja. PR kita bukan hanya ikut majelis saja. PR kita bagaimana mengamalkan isi kajian itu. Makanya itu salah satu alasan kenapa para ulama kalau ngisi kajian gak banyak-banyak secara umum, kecuali dalam momen tertentu. Ya, ada momen tertentu sebagaimana riwayat tentang Al-Khatib Al-Baghdadi dan banyak para ulama lain. Tapi pada dasarnya mereka sedikit. Masih ingat ucapan dari Az-Zuhri rahimahullah, man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa mengambil ilmu sekaligus akan hilang juga sekaligus. Barang siapa mengambil ilmu sekaligus maka akan tercacar juga sekaligus. Terus gimana? Ilmu itu dipelajari sedikit demi sedikit, satu-satu, sebagaimana berjalannya siang dan malam, kata beliau. Bukan sunnah. Kenapa? Salah satu hikmahnya, karena begitu kita belajar, kita harus berusaha mengamalkan. Dan mengamalkan butuh waktu. Mengamalkan butuh waktu. Semakin kita belajar dengan porsi yang luas, dengan porsi yang banyak, semakin berat kita mengamalkan. Itu poin. Oke, satu-satu. Makanya ada sebagian bertanya, Ustaz, kenapa kajian Rasulullahnya cuman gak sampai setengah jam, paling lama setengah jam? Jawabannya diantaranya, uang yang segini aja susah kita amalin, apalagi kita tambah. Dan ini kan kajian tiap hari, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ini bukan banyak-banyakan. Nanti kan gak khatam-khatam. Ini bukan tentang menghatamkan semata. Ini tentang Anda belajar rutin dan bisakah Anda mengamalkan itu. Kalau cuma sekedar menghatamkan, kita bisa buat 7 kali pertemuan bisa khatam. Dengan baca aja gitu terus. Tapi yang bisa diamalin, ya gak bisa lah. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan coba direnungkan, ingat, diawali dengan beramal, lalu habis itu disinggung tentang ilmu. Ini menunjukkan ilmu dan amal adalah faktor penentu dan tolak ukur dari kemuliaan, kesempurnaan, dan kebaikan seseorang. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.